saya sudah bersama dengan Ibu Yuwanita yang menang lomba di bidang pendidikan ini. Bagaimana pesan-pesan setelah mengikuti lomba inovasi daerah ini, Bu? Bisa sebutkan dulu judul dari inovasi Ibu Yuwanita. Ya. Baik, judul yang saya angkat dalam inovasi daerah tahun 2022 kali ini adalah menulis cerita rakyat dengan metode pendalungan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kesan yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan lomba inovasi daerah di tahun 2022 ini adalah kesan yang sungguh-sungguh menyenangkan, karena sebagai guru yang berusaha untuk memberikan sebuah solusi kepada Kabupaten Probolinggo untuk mengenalkan kearifan lokalnya melalui cerita rakyat yang selama ini belum terangkat, akhirnya bisa dilakukan. Semoga dengan adanya inovasi daerah ini semakin menambah hasanah kearifan lokal, cerita-cerita daerah di Kabupaten Probolinggo semakin lebih kaya lagi dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih.